Pasca Indonesia memilih untuk mengakuisisi drone tempur, atau UCAV, CH, Changhong 4 Rainbow dari China, maka rangkaian kerjasama antara Indonesia dan Turki, dalam pengembangan drone tempur serasa meredup, hal itu bisa dimaklumi. Pasalnya Turki kandas dalam menawarkan drone tempur angka ke Indonesia, padahal serangkaian kerja sama riset telah dilangsungkan cukup intens, antara BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Turkish Aerospace, termasuk menjalankan program pengembangan drone dalam uji di terowongan angin, wind tunnel. Namun, belum lama ini tersiar kabar, bahwa Turki kembali menggandeng Indonesia, bukan spesifik pada pengembangan drone tempur, melainkan kolaborasi pada pengembangan rudal udara ke permukaan, yang akan dipasang pada UCAV. Dikutip dari Janes.com, tanggal 22 Juli tahun 2022, disebutkan dalam presentasi webinar pada tanggal 14 Juli tahun 2022, bahwa kerjasama tersebut melibatkan para insinyur dari BPPT Indonesia, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan, SAGE, Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki, TUBITAK. Menurut materi presentasi, BPPT dan SAGE sedang mengerjakan jenis rudal udara ke permukaan modular, yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai set misi, dari operasi anti kapal hingga misi serangan darat. Sensor dan muatan rudal akan dapat dipertukarkan, bahkan dalam waktu singkat. Tujuan dari kolaborasi ini adalah, untuk melengkapi persenjataan pada drone MEL, Medium Altitude Long Endurance, yang dikembangkan secara lokal di Indonesia. Nah, mengenai drone tempur MEL yang dikembangkan secara lokal, maka perhatian akan terarah pada debut drone Elang Hitam, yang digarap konsorsium PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, BPPT dan Kementerian Pertahanan. Yang jadi tantangan saat ini, adalah jadwal pengembangan drone Elang Hitam yang sudah molor jauh. Sebagai catatan, prototipe drone MEL ini, dijadwalkan terbang perdana pada tahun 2020, dan diproyeksikan tuntas mendapatkan sertifikasi produk militer pada tahun 2023. Lantaran diterpa pandemi, jadwal terbang perdana Elang Hitam ikut bergeser, pertama disebut akan dilakukan pada Desember tahun 2021, kemudian bergeser lagi ke Februari tahun 2022. Dan sampai saat ini, tak jelas kabar prototipe Elang Hitam, padahal kabarnya Elang Hitam sudah dipersiapkan, untuk uji terbang dengan mesin Rotax 915 ES.